Lah iya. Lagu itu, lagu oncong itu. Nih. Buah. Enaknya trans. Udah mau mateng potes pucuk nih nih. Ini dipotes pucuk di sini, ya kan? Potes pucuk di sini. Dia tumbuh di put ketiga nih. Bunga. Bunga. Ya kan? Setelah dia tumbuh, di sininya dipotes lagi. Potes di put ketiga juga tumbuh lagi, ya kan? Nih, kan jadi selisih buahnya kan kelihatan besarnya. Berarti satu ini cabang dia ya. Sampai ada 3 kali. Dengan potes pucuk dia muncul 3. 1 2 3 muncul ini. 1 2 3. Tempat kahono sampai 7 buah. 7. Aku dulu sih sampai 7. Ini paling 3 ya, Pak ya. 3 karena percabangannya banyak. Ini dimakan burung ini. Oh iya. Ini dimakan burung. Dia dijanu ya, Krosong. Makan burung. Ini ladu sudah mulai masuk ini. Ini ladu ini. Ini di prongsong ini. Tampil ya. Ini aja sing kuwi sing burung. Yang wis mbok. Sing gede. Yang wis iki ya. Iki ya. Jadi paling bagus itu kertas semen. Di gorong ini aja iki sing gede wae. Sing iki urung wayahe. Tuh, di mandi ngurus kreasi. Tuh, sampai bawah itu sampai 3 tingkat juga ini. Wah. Belum seleksi, Pak. Belum seleksi ini. Belum seleksi. Belum seleksi ini. Tapi mantap. Saya ada ini kalau mateng lebih nih. Lebih ya, iya. Ini saya kan rencanakan mau steam batang tunggal itu kan gini. Buah terus. Cabang lain itu hilang. Jadi hanya satu batang. Batang tunggal. Enggak ada tersiar sekunder, enggak ada ya. Anggur di bang lalor namanya. Mau dibungkus. Dan tak amati batang tunggal itu lebih enak dirawat. Iya. Ini selari aja tak potong pondosan kuning habis. Tak bikin batang tunggal semua. Iya. Ya udah pupuk. Lah ya ini enggak ada yang tak pupuk sana buah bayi itu enggak ada. Banyak ya itu yang bawah itu. Enggak ada yang tak pupuk. Enggak ada yang tak pupuk. Yang penting subur. Ya. Nanti kalau panen tak undang. Kapan panen yo? Mei ya. Tuh bunganya udah banyak. Ini habis dipruning kemarin ya ini ya? Iya. Udah ada penampakan bunganya belum ini? Oh enggak berbunga. Oh enggak berbunga, Pak? Kalau pondosin pruning itu enggak bunga. Oh pondosin pruning enggak bunga. Enggak bunga, pondosin pruning itu untuk memulihkan suburan aja. Oh gitu ya. Konsepnya seperti itu, bukan untuk dibungakan. Cempedak itu jamblang di daerah-daerah tropis kayak di India, tropis. Kalau subtropis itu enggak ada pondosin pruning. Suara ada pala dasar. Pala dasar itu hanya di daerah-daerah. Ini kalau yang enggak tahu kalau kayak gini taunya zong toh. Wah, di pruning enggak keluar buah zong. Iya kan? Zong. Ini kan harusnya kan setiap kayak gini kan pucuknya potong kayak gini nih. Potas pucuk ya. Ini untuk anu apa nama menyerempakkan. Pucuknya dipotong semua harusnya. Biar tumbuhannya serempak. Terus nanti setelah foundation pruning gimana, Pak? Langkah selanjutnya? Kalau saya biasanya di potas pucuk ini nanti ini potas pucuk ini muncul tunas-tunas kayak gini nah. Ya. Ini tunasnya dibuang. Tunas air dibuang. Dibuang, ini biasanya ini keluar bunga. Gitu. Kalau di India enggak, di India sampai tua lah baru dipotong berapa mata dari bawah. Undul-undul. Tapi kenyataannya di kita enggak bisa. Enggak mau. Tadi ini kering kan? Iya, betul. Begitu di pondosan kuning langsung. Ini enggak terseleksi, padahal ini harusnya kan kemarin diseleksi harusnya. Harusnya ini kan seleksi nih. Ini harus seleksi nih. Batang-batang yang jelek-jeleknya harus buang-buang. Dibuangin ya. Oke, pilih sejak 10 hari setelah pemangkasan itu sudah diseleksi harusnya. Harusnya. Tapi pekerjaannya orangnya enggak. Mulai, saya enggak mau seperti ini. Nanti batang tunggal lebih ringan. Nah ini batang satu pohon itu batangnya kan banyak 20-an. Ribet. Ini hampir semua put anu ya. Perlu seleksi. Ini tak no fungisida. Wus.
tanpa pupuk, tanpa apapun. Hanya mengandalkan rorak, rabuk kandang si rorak itu. Ini udah mulai hujan, makanya tumbuh subur kemarin, waduh, meranggas. Pangkasannya tak tandur stek kan. Tajak 5.000 itu, 5.000. 5.000. Konrut dia berarti ya. Konrut 5.000. Yang untuk penanaman sendiri ya, tajakan 10.000 kan. Ini kan seleksi ini tak. Pangkas-pangkas pasir ini kan menjadi tua, bunyinya besar. Harapannya ini keluar bunga walaupun seprut, kecil. Nanti bawa bunga. Ini kali ya nih, balik. Ini seleksi ini. Ya. Tunas air. Apa itu? Tidak, yang bunda. Yang bunga. Tunas air. Seleksi. Oh, seleksi. Seleksi tunas. Ini kan harusnya 10 hari jadi yang buang di mana yang paling baik. Om beran. Gue rasa kurang, man. Hah? Gue rasa kurang. Ini kita belajar setelah fondasi kuning kelakuan satu-satunya gimana? Satur apa? Satur, gua kata lu masih kenanya satur. Ini uang di. Kurang deras tak ya? Kalau orang awam tahu pruning seperti ini kok nggak keluar bunga namanya zong, aduh. Biasanya di pruning lagi. Ternyata pelakuannya beda nih. Ini dia. Sonaka ini. Sonaka. 17 sonaka. Sonata. Ya, tenang ye, ya, dokumentasi. Hah? Apa nek kok ngamain kok enggak? Siap. Enggak usah. Baik. Urusan. Nyamar. Ini kan bunga ini. Ini lah bunga. Bunga PHP. Benernya dirawat dari awal enggak ada kata PHP. Ini bunga ini. Enggak ada. Ini kalau udah dicelup tadinya itu enggak lewat dicelup ini besar ini. Tapi kan ini enggak terawat. Cuman tak baik kata yang Afrika. Iya. Kasih. Di urung. Tapi kasih di iku kok ae mung ngene aku kae sing diga Afrika umru aku ora kae sing oleh aku karo Heri oh aku dapat 3 sepuluh semua ora kae iki biasa we apa bela we bela biasa digowo lah kae kan timbang dibuak manfaatke ngene sayang nah sayang. Kalau mau di depan gede pantainya kelihatan. Tuh lihat. Laut itu di atas ini, greenhouse ini, laut. Ini kan bunga ini. Ini kalau dirawat besar ini loh. Ini kalau dirawat dari awal besar ini. Itu masih brokoli ya, Pak ya? Ini udah telat ya lo di DA. Oh. Segini telat, Pak? Telat itu. Oh. Reaksi DA itu kan. Sudah enggak, apa arane wis ora respon. Sudah enggak respon. Jadi sudah enggak respon memanjang. Ya meeting apik ora. Sudah pembelahan sel sudah. Jadi sudah lewat. Gambare ora apik. Saat-saat pembelahan sel. Wah, ame sultan kok rame piye. Ora bening kok sampean. Yo enggak itu apik lho. Apik lihat hasilnya. Inilah youtuber-youtuber kita. Iya. Ada lagi nyuting ini. Nyuting. Ya ini demi penonton sekalian nih belajar langsung dari masternya nih si rajanya trans. YouTuber kita ini. Banyak yang menunggu video-videonya Pak Tri. Ngomongnya dikejar terus kapan omset penjualannya. Pak udah ada yang nungguin Roban Grip loh Pak. Kapan di launching robangrip.com ini? Launching hari ini sih udah. Oh hari ini tadi pesta launching ya? Udah potong kelinci. Iya sementara kan apa namanya kebutuhan bibit memang untuk kebun sendiri makanya belum berani launching. Takutnya ada permintaan ribuan bibit dari kita. Kalau kameranya sudah melimpah stok kita. Tahun ini kan indukan tahunnya 10.000. Tahun ini 10.000 indukan. Jadi yang
tumbuhnya itu diseleksi yang kecil-kecil buah. Ya, ada yang satu, ada yang dua. Iya, bening jenengan, Mas. Ini kalau di grup kamera Facebook ini, Mas. Entres kayak gini. Ini cuma dua toh. Iya. Jual ini. BLT biasanya BLT, BLT. Ini kalau di grup ini baterai ini dibuang aja. Cina ke mate, mate pro, pro 33. Untuk kelinci. Ini zaman tak syutingnya. Sudah kayak gini. Dilihat yang tumbuhannya paling bongsor, unggul. Potes pucuknya. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan pertumbuhan. Karena rumus pertumbuhan anggur adalah dominasi apikal. Jadi dia begitu ada yang bongsor paling pucuk, terlalu subur dia unggul. Nanti dia biar semua kebagian energi, semua kebagian hormon. Oh, temper glass-nya apa? Berarti manajemen percabangan. Ini ada temper glass-nya. Ini terlalu bongsor, ini harus segera dipunggul. Biar cabang yang lain biar cabang yang lain hidup, itu kebagian hormonnya. Gitu. Harus dipunggul. Ini sih, kamera aku sih. Jalanan kamera ngerekam tak foto. Nih. Tumbuh tiga, mana yang paling besar? Rompes jangan eman-eman. Kita rompes yang tinggalkan yang paling bagus. Yang besar samping buang. Ini harusnya 10 hari pasca. Pasca pruning berarti? Harusnya masih kecil-kecil, masih 2 sentinan itu. Pakai kuku klik-klik-klik gitu, selain itu harusnya. Pekerjaannya luar biasa. Luar padet. Biasa. Ini barangkali ada penonton yang ingin menjadi pekerja si Reban Grab. Silakan daftar di. Di mana nih? Kalau pekerja dia harus sudah ahli dong. Harus sudah ahli ya. Sudah mumpuni. Ada lho Pak yang mau daftar. Belajar berarti. Pak, ada yang mau pengin jadi anu Pak, belajar sama jangan yang penting dikasih tahu A sampai Z. Oh, tahu aja. Ya siap mengabdi ke Reban Grab. Berarti mengabdi 24 tahun itu. 24 tahun. Bisa. Saya belajarnya 25 tahun. 25 tahun. Baru mengerti A sampai Z ya, Pak ya. 25 tahun. Tahun kalau mau bikin kayak saya ya 25 tahun ikuti. Baru setengah bulan dah bendera putih. Puasa. Oke guys, cukup ini kita belajar potes. Apa namanya nih potes? Seleksi anu, seleksi tunas. Seleksi tunas. Nah, ala Reban Grab. So, seleksi tunas pasca foundation pruning. Seleksi tunas pasca foundation pruning. Oke. Cukup, saya rasa cukup jelas ya videonya ya. Thank you, Pak. Super sekali kita tadi nih. Wih. Oh, iya. Kering rontang. Kering rontang di video sebelumnya. Jadi ini harusnya ini di video dulu, nanti setelah foundation pruning 10 hari kemudian kesini, nanti tumbuhannya kayak apa. Ini harusnya Sasi udah bisa Pak bikin video ini. Lihat itu pemandangannya, lautnya juga kelihatan, pantai. Apa? Air laut naik itu. Wah, ini Pekalongan anu utara bisa rob ini naik nih. Rob itu, naik. Pasti rob. Oke guys, kita ke sana. Iya, oke. Oke. Oke, sampai ketemu lagi.